ini adalah tahun pertama saya ikut pemilu. Sebelumnya 4 kali pemilu saya golput. Dan saya pikir pada pemilu kali ini saya sebagai perempuan dan kemudian juga sebagai warga negara Indonesia harus turun untuk ikut pemilu, untuk ikut menentukan kemana arah Indonesia akan dibawa ke depannya. Saya pikir sudah sangat lama kita bersikap apatis, pasif, kemudian tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan negara ini, dan saya pikir ini adalah titik balik yang sangat penting untuk kita menentukan nasib bangsa ini ke depan. Nah, kenapa saya memilih Jokowi? Sebenarnya sederhana saja. Saya orang yang memilih dengan hati, melihat aura, melihat figur secara di luar, dan kemudian setelah jauh lebih dalam, saya coba pelajari visi misinya, dan saya pikir visi misi yang dicoba dibawa oleh Jokowi itu untuk saat ini itulah yang paling tepat begitu. Saya ingin masyarakat sipil yang menjadi pemimpin. Saya ingin negara ini dipimpin dengan tanpa kekerasan, tanpa senjata, dan saya pikir kalaupun suatu saat ada kekurangan atau ada kelemahan-kelemahan dalam pemerintahan Jokowi, akan lebih baik kalau kita kemudian saling berdiskusi dengan kata-kata daripada harus berhadapan dengan senjata. Dia sederhana, dan yang paling penting dia mau bekerja. Kita capek dengan orang-orang yang cuma bisanya pidato, dengan orang-orang yang berapi-api, sangat berambisi dengan kata-kata, tapi kemudian sangat minim dengan kerja nyata. Jadi bersama Jokowi, ayo majukan Indonesia.